pendapat doktor tentang ada istilah fungsi. Ada boleh ikhtilaf eh? Boleh ikhtilaf. Tapi kerana dia dalam tengok skop sekarang ni kan. Okay, banyak perbezaan pendapat antara ulama ni ulama ni kan. Individu ni tadi. Okey. Okey, secara umumnya kita tengok ikhtilaf ni benda yang fitrah lah secara umumnya. Kelihatan dari sudut fitrahnya. Jarang sekali orang boleh maknanya bersepakat dalam semua perkara. Dah. Kalau kita dalam keluarga, kita tengok mak ayah kita pun bukan semuanya ittifak setiap masa dah. Ada kalanya dia ada ikhtilaf. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat mana-mana dalam pentadbiran pun sama juga. Pengurusan pun sama juga. Daripada bos ke atas ke bawahnya, memang ikhtilaf tu satu benda yang normal. Ya? Dan kalau kita tengok lebih dalam ruang lingkup dan sejarah para ulama pun berlakunya ikhtilaf. Ya? Contohnya mazhab kita lah. Empat mazhab yang muncul pun maknanya adalah lambang ataupun manifestasi daripada apa nama ni, khilaf lah. Ikhtilaf maksudnya mana percanggahan pendapat ataupun tidak mana bersepakat dalam satu-satu pandangan. Dan punca ikhtilaf ni dia banyak sebab lah. Kalau kita tengok daripada fuqaha sendiri pun kadang-kadang kaedah pemahaman tentang satu-satu ayat tu pun boleh menyebabkan berlakunya ikhtilaf. Kalau kita tengok contoh mudah lah, dalam bab wudu, di antara perkara yang boleh membatalkan wudu ialah bersentuhan antara lelaki dengan wanita. Contohnya kan. Jadi ayat yang sama, contohnya dalam Quran Allah Taala sebut aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa, cuma bacaan tu pun ada khilaf juga ulama. Ada bukan khilaf lah, ada jenis bacaan membaca aula mastumun nisa ataupun ada ayat yang lain dibaca aula mastumun nisa. Jadi ayat sama tapi mungkin bacaan sama dia akan memberi pengertian lama yang berbeza mengikut pandangan ulama. Jadi ulama kata ulama Syafi'i kata aula mastumun nisa itu artinya bila kamu bersentuhan lah. Sentuh tak apa saja. Sentuh tu mana sentuh lah. Sentuh yang tidak berlapik artinya sentuh lah. Niat ada ke, ada syahwat ke, tak kisah. Yang asal boleh bersentuh, batal wuduk. Sebab tu kita tengok kalau kita duduk kat rumah, tengok perhati mak ayah kita kan, biasa kan. Mak ayah dah ambil wuduk, kemudian bang tolong bagi kain tuala bang, pergi pak tu sentuh sikit ujung ni je. Allah dah batal ada wuduk contohnya. Maknanya dia mengambil pandangan siapa? Imam Syafi'i. Okay. Tapi bagi mazhab yang lain mengatakan bahawa bersentuhan saja tidak batal sebab membaca ayat yang lain, maknanya memberi istidlal dengan ayat atau baca ayat yang lain aula mastum. Contoh aula mastum ni bersentuh-sentuhan. Jadi bersentuh-sentuhan tu maksudnya bukan bersentuh biasalah. Maknanya bersentuhan dua pihak. Bila dua pihak, ada ulama kata macam Hanafi kata, dia kata persentuhan di situ bermaksudnya adalah jima. Berlaku persetubuhan baru batal wuduk. Contohnya. Jadi khilaf kan? Khilaf. Ada ulama kata even contoh mazhab Maliki, dia kata kalau sekiranya persetubuhan itu bukan hanya lelaki perempuan. Lelaki sama lelaki pun syaratnya ada syahwat, kata dia. Syahwat sebab dikata yang membatalkan wuduk bukannya bersentuhan itu. Yang membatalkan ialah hasil daripada akibat persentuhan. Kalau lelaki bersentuh dengan lelaki, maknanya menimbulkan syahwat, dia akan mengeluarkan air mazi. Air mazi itulah sebenarnya yang membatalkan wuduk. Sama dengan perempuan. Perempuan pun bersentuhan sama-sama dia pun kalau dia boleh menyebabkan naik syahwat dan sebagainya, maka dia boleh membatalkan wuduk. So khilaf ni kadang-kadang boleh berlaku di antaranya sebabnya kefahaman ataupun pemahaman tentang satu-satu nas berbeza, maka berbezalah dia punya pandangan. Jadi adakah mazhab lain salah? Tidak, sebab masing-masing ada pandangan, ada hujah sendiri. Bukan apa ikhtilaf itu berlaku mengikut nafsu, bukan, tapi mengikut syariat. Maknanya panduannya hukum syarak, panduannya ada hadis, panduannya adalah ayat Al-Quran sendiri. Jadi kalau itu khilaf ikhtilaf yang berlaku, maka tidak ada masalah. Maka memang dia berlaku. Ada orang mempertikaikan ataupun ada orang kata dalam satu disebutkan sebagai satu hadis macam ikhtilaf ummati rahmah, biasa dengar . Tapi kalau ikut Imam Albani, dia kata kalau ikutkan dia punya apa nama ni, meletakkan status hadis tu, dia kata la aslalahu fil hadis kan.
Maksudnya Imam Al-Bani kata tak ada asal pun. Tapi dari satu sudut ada juga kebenaran di situ. Walaupun dia hadis yang mungkin tidak ada hadis, ataupun kalau tidak hadis pun mungkin kaul ulama dan sebagainya, maka dah ada dari satu sudut tertentu kita boleh menerima juga. Maksudnya kata ada rahmah di sebalik ikhtilaf ummah tu, tapi ikhtilaf yang sebegitulah. Ikhtilaf dalam bentuk mazhab. Ya, ikhtilaf dalam mazhab ada kebaikan. Contoh mudah. Kita dalam mazhab Syafi'i kalau ikutkan tidak harus untuk membayar zakat melalui kaedah bayar duit kan. Itu mazhab Hanafi mengharuskan contohnya. So kita ikut mazhab Hanafi. Kan? Contoh satu lagi, kita mazhab Syafi'i bila bersentuh je batal wuduk. Tapi bila kita pergi Mekah buat haji, kita tak ikut mazhab Syafi'i. Kita mungkin mazhab Hanafi. So di situ nampak ada rahmahnya. Jadi kalaupun dia bukan hadis, tapi kalaulah dikatakan itu adalah kaul ulama saja, maka ada kebenarannya di situ yang boleh digunapakai. Kan? Cuma permasalahan yang berlaku hari ini, masalahnya ikhilaf itu berlaku. Kalau hari ini lah kita berlaku, hari ini berlaku kerana apa? Kerana nafsu. Itu masalah dia. Kerana nafsu. Artinya mereka khilaf, banyak ulama-ulama kita yang khilaf kerana nafsu. Sebagai contoh mudah yang memang kita sendiri menampak menampak bentuk perbalahan. Contohnya dalam khilaf yang berlaku hari ini, kita tengok contoh yang mudah yang orang yang dikenalilah, contohnya Dr. Asri. Dr. Mazhar dituduh sebagai Wahabi. Okey, sedangkan Wahabi pun para ulama menyebutkan dia tidak sesat pun. Yeah? Dia tak sesat. Kalau kita tengok sejarah Muhammad Abdul Wahab dalam perjuangan dia, yeah, dia sebenarnya menentang perkara-perkara bid'ah. Yeah? Khurafat dan sebagainya. Betul? So, tapi bagi orang yang tidak dapat menerima kaedah dia, approach dia yang agak keras, maka orang sesatkan dia. Labelkan dia boleh sesat. Even majlis fatwa ulama' mengatakan bahawa Wahabi tidak sesat. Tapi kenapa masih ramai lagi orang di luar sana? Contohnya orang yang lawan pada Dr. Asri ialah Ustaz apa nama ni? Allahumma sallam. Ustaz Samian. Aswaja. Aswaja contohnya. So bagi kita nampak orang biasa ni, orang yang tidak hebat-hebat macam dia orang ni, mana kita melihat kenapa itu berlaku? Jadi nampak okey, dah difatwakan tidak sesat. Tapi masih lagi ada pihak yang menyesatkan dia. Jadi anda tengok macam Wahabi dan sebagainya, bagi anda berdasarkan pada fatwa dan kita tengok, kita kaji sejarahnya sebagainya, maka mereka tidak sesat sebenarnya. Ya, cuma dia masalah yang ada berlaku dalam masyarakat kita ni, kita dah terbiasa buat benda yang bid'ah ni. Ya, walaupun ada ulama kata bid'ah hasanah dan sebagainya, bolehlah kita terima bid'ah hasanah. Sebagai contohnya mengaji malam Jumaat, baca Yasin malam Jumaat, itu bid'ah. Sebab Nabi tak pernah buat manufit kan setiap malam Jumaat baca Yasin. Nabi baca Quran setiap masa. So kalau kita fit kan kita baca Quran cuma malam Jumaat, dia jadi bid'ah. Okay? Tapi kalau kita nak katakan bid'ah tu hasanah pun boleh lah. Ha? Untuk ambil jalan tengah, supaya apa? Supaya kalaulah orang tu memang jenis pemalas, dia boleh baca malam Jumaat je. So tak apalah, alhamdulillah. At least kurang-kurangnya seminggu sekali dia baca lah Al-Quran. Daripada kita tutup terus jalan, dia malas aku baca. Kan? Bidah semuanya bidah, tak payah. Al-Quran pun tak baca. Contohnya. Jadi kita ambil jalan yang lebih tengah, yang lebih selamat. Jadi masalah yang berlaku hari ini, peteringkah itu berlaku kerana masalah peribadi kadang-kadang. Ya? Orang ni serang orang ni. Jadi ini satu fenomena yang tidak sehat lah. Apatah lagi kalau berlakunya kerana masalah-masalah politik. Eh? Berhujah menggunakan hujah-hujah yang apa, kadang-kadang mengikut nafsu lebih daripada hujah yang sebenar, yang hakikat. Orang sekarang berhujah berkhilaf bukan kerana nak cari kebenaran, kadang-kadang nak menegakkan benar basah pun ada juga. Jadi apa saja pertikaian, kalau asasnya bukan takwa, kalau asasnya bukan Quran dan sunnah, maka asas itu tidak betul dan dia akan membawa masalah dan malapetaka dalam masyarakat. Ya, tapi kalau asasnya takwa, asasnya mencari kebenaran, asasnya untuk menegakkan kebenaran, mencari apa, tak kisah. Maksudnya kalau kita salah, kita contoh kita bagi pandangan. Ya, tiba-tiba kita dapati pandangan tersebut salah. Di mana dibentangkan hujah-hujah oleh orang yang bagi hujah, ya, yang dikatakan pandangan kita salah. So kalau salah, terimalah.
Itulah adab dia sebenarnya. Khilaf memang tidak dapat dielakkan, tapi adab tu kena jaga. Adab tu artinya hormati. Bagilah peluang setiap orang, ya, untuk apa? Untuk memberikan pandangan hujah dia. Okey, bentang. Jangan, contohnya kalau kita adakan debat. Dah debat contohnya kan. Debat contohnya kalaulah ditakdirkan berdebat, okey, bagilah jap pertama jaga adab. Kan? Tengah orang cakap tak ayah potong. Itu antara adab. Jaga hatilah, jaga hati. Hati semuanya hati kan. Yang keduanya, jangan memperlekehkan orang. Jangan melabel-labelkan orang. Jangan menghina orang. Kalau kita tak setuju tak apa. Okey, pada pandangan saya tidak setuju kerana 1, 2, 3 hujah saya. Nak terima tak terima, itu tu pulang pada awak lah. Pada tuan lah. Ini pandangan saya, ini hujah saya. Tuan ada pandangan, okey silakan beri. Nak terima tak terima, itu lanjut itu. Jadi kalau setiap orang pandai, maknanya mengawal perasaan dia, tak ikut nafsu dan sebagainya, beradab dalam makna berhujah, ya, tidak melanggar syariat-syariat Allah SWT, anda rasa tidak ada isu yang besar dalam khilaf. Sebab kita memang tak mungkin kita akan maknanya bersatu dalam semua pandangan. Ya, maknanya sepakat, semua satu kepala, semua straight jalan. Jarang berlaku. Jarang berlaku. Wallahu a'lam. Cuma kalau anda boleh tambah sikit, Imam Al-Albani disebutkan, dia kata dia lebih cenderung, maknanya dia kata okey, dia pandangan yang berbeza lah. Dia kata ikhtilaf ummati rahmah ni tidak dapat diterima. Okey, dia tolak terus. Maknanya ditolak terus, maknanya tak mungkin. Sebab pertamanya Nabi tak kata macam tu. So dia melihat bahawa bila kita menerima, katakanlah ini sebagai hadis ataupun kaum ulama sekalipun, dia kata akan membawa kesan negatif pada ikhtilaf. Sebab ikhtilaf ni sebenarnya satu benda tak cantik, kata dia. Bila ikhtilaf, sebab ikhtilaf lah berlakunya pertimbangan, katakanlah sebab ikhtilaf juga orang lebih berperang. So dia meletakkan ikhtilaf ni satu benda yang diharamkan. Tu Imam Al-Albani meletakkan terus, dia kata ikhtilaf ni benda yang tak cantik, tak elok, perlu dijauhkan. Dan setiap orang, dia kata, wajib berusaha bersungguh-sungguh untuk elakkan daripada berlaku pertengahan. Khilaf ni benda tak bagus, kata dia. Khilaf ni tak bagus. Sebab bila khilaf ni akan berlaku, apa dia? Akan berlakunya, maknanya pertelingkahan, akan berlakunya perbalahan, akan berlakunya menyebabkan umat Islam melemah. Sebab tu dalam Quran Allah sebut wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh, wala tafarraqu. Tengok tafarraqu tu maknanya berpecah belah. Berpecah belah ni mulanya mungkin pandangan berbeza, tapi akhirnya berpecah belah. Bila berpecah belah, artinya umat Islam semakin lemah. So dia tidak menerima, maknanya langsung ditolak terus lah. Maknanya walaupun kita kata bukan hadis ataupun kau ulama, Imam Al-Albani ditolak terus. Dia kata no, khilaf tak boleh diterima. Khilaf wajib ditolak. Seperti mana juga Imam Ibn Mas'ud contohnya, Ibn Mas'ud pun berpandangan demikian. Dia mengambil, Imam Al-Albani mengambil pandangan daripada Ibn Mas'ud. Dia kata bahawa ikhtilaf ni satu benda yang membahayakan kepada umat Islam, dan perlu dan wajib diusahakan untuk dijauhkan seboleh-bolehnya. Wallah. Jadi tadi sebagai pendahuluan malam. Mukadimah tu panjang, mukadimah ya. Maksudnya kita semua sekali ni sebenarnya kita tahu juga kan. Iya. Betul. Jadi penjelasan tu memang tidak dapat kita ambil sebagai penjelasan dan sebagainya. Okey. Jadi kita masuk pada apa yang kita nak bahaskan, tanya pendapat dan bincang dengan doktor ni. Jadi untuk ni kami pilih satu tajuk yang mana yang ada khilaf. Tanya-tanya, anda nak ambil gambar antum. Boleh ya? Boleh. Tajuk gambar sikit. Tajuk. Apa tanya? Tajuk berkaitan nikah misyah. Nikah misyah. Jadi ya, kada nikah datang nikah misyah. Dia macam dia kan fahamlah kami. Itu yang kami siap faham secara mudah. Okey. Macam mana? Kan,
Ha, ini anda rakam ni. Okay, sebab anda kalau anda bercakap, anda memang rakam. Sebab apa? Anda rasa apa yang anda cakap kepada antum sekarang ni boleh dimanfaatkan dengan ramai orang. So anda akan masuk, mungkin anda akan edit sikit, so masuk YouTube, so anda akan blast lah, share dengan seramai mungkin orang, supaya sebab apa yang kita bincang ni sebenarnya ramai orang mungkin tak tahu, so kita kongsikan. Untuk dakwah lah, untuk dakwah. Kadang-kadang kita ceramah macam tu je, kat depan 10 orang je kadang-kadang, tapi tak kisah, dia kata seorang pun anda akan ceramah. Sebab anda rakam, anda semalam macam dekat Anggerik semalam anda buat ceramah pun, jom nikah, tajuk dia. So ana masuk dekat internet. Jadi kadang-kadang ramai orang tengok. Kadang-kadang mungkin cecah ribu-ribu, 2000 macam ceramah sebagai ceramah kan. Tapi kena promosilah benda dakwah, benda bagus kan. Okey, teruskan. Okey, jadi tajuk yang kita ambil sebab kami siar tu sebab dia masih ada juga khilaf di antara ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang dia tawakuf, ada yang macam dia boleh gitu tapi dia tak galakkan. Jadi okey, anda bagi dulu istilah yang anda dapat takrif nikah misyar tu. Istilah dalam itu. Yang anda faham macam mana? Saya faham betul nikah misyar tu nikah tapi dia tak bersama dan dia tak payah bagi nafkah selagi mana dia tak bersama. Yang faham lah. Tetapi ikut yang kami faham, maksudnya nak dia tu boleh tapi sebab ada satu kefahaman yang pernah di anak-anak yang kefahaman anak yang disebutkan nikah mesiah ni dia satu bentuk pernikahan yang mana apa nama ni yang memberi nafkah itu adalah wanita, bukan wanita, maknanya wanita itu menarik diri daripada diberi nafkah. Ada persamaan lah tu kan, sebab dia tak bagi nafkah kan, ataupun isteri ya, cik, tengok ya. Sebab ini Dr. Mahmud Zudi banyak cerita pasal nikah mesia ni. Tahu, pernah dengar? Pak Mahmud Zudi, okay, dia banyak cerita pasal nikah mesia ni. Dia pun boleh kalau nak pergi, nak payahlah sikit. Wah hebat-hebat ni. Kalau dapat tu hebat ni. Itu memang hebatlah kalau boleh dapat tu. Buat ceramah dah dulu. Betul lah tu, maknanya adalah tu. Nikah kontrak sebab ada perjanjian untuk melepas hak tertentu tapi bukan nikah bertempuh. Bukan nikah bertempuh tapi dia ada melepaskan hak-hak tertentu. Maknanya adil, ada persamaan tu. Tapi kalau boleh lah. Okay. Okey, ada pendapat? Ada. Ada. Okey. Apa yang ayang tak boleh baca kat situ? Kalau boleh kongsi. Kalau tak ambil istilah dia, mengikut Ahmad Tamimi. Yang akibat rejal apa tu? Tafkun hazal zawaj. Zawajuhu alam latin akdan syahrian mustawafi. Mustawafil ahkan. Lakin alam mah'ah dan tanazalu ala sukun wa nafkah. Yaqul asy-Syaikh al-Qaudawi wa Ziwaj asy-Syafi'i yatamayazu 'an Ziwaj al-'Adli bi tanazul az-zawjah fihi 'an ba'di haqqaha al-Ziwaj. Islu alla at-talibu min nafkah wal mabit al-layli kana mutazawwijan. Okey dah. Okey, dia ada dua. Kalau kita tengok pada takrif yang diberikan tu, ada dua isu lah kat sini. Isunya sama ada perkahwinan tu berlaku mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syarak lah. Maksudnya kalau berlaku ikut syarat-syarat dia tertentu, maknanya nikah dia sah lah. Nikah dia sah. Baik. Even ulama pun maknanya jumhur ulama pun mengatakan bahawa nafkah bukan nafkah, ini mahar mahar. Mungkin di situ pun mahar pun di tanazul juga. Maknanya mungkin perempuan tu kata okay, tak apalah, tak payah bayar apa-apa. Okey, yang penting saya nak awak nikah dengan saya je. Contohlah.
Satu senario lah. Ini satu biasa senario ni biasanya bagi wanita-wanita yang dah mungkin promo, dan dia mungkin desperate, dia nak kahwin tapi tak ada orang nak kahwin dengan dia. So dia banyak harta, yeah? Tapi sebab-sebab tentu kadang-kadang betul juga, kadang-kadang setengah orang perempuan ni kalau dah melepasi umur tertentu dan dia duduk, kedudukannya tinggi pula, contohnya dia ada PhD, jawatannya pengarah, ketua pengarah sebagainya, umur dah 45 contohnya. Jadi kalau pelajar USM macam tu ni memang tak banyak nak masuk lah, walaupun suka je tu, contohlah. Sebab apa? Sebab tengok dia punya standard tu pun, Masya Allah, kereta pun, rumah pun dah ada. Yalah, tak berani nak masuk kan. Bila tak berani masuk, dia kata okey tak apalah, dia jumpa hantar contohnya, tak apalah, asal awak nak kahwin dengan saya pun tak apalah, macam macam nenek lah gaya kan. Tapi tak apa, tapi jangan fikir apa-apa, just kahwin je. Setuju tak kahwin, okey saya uruskan segala-galanya, kan. Mahal pun tak payah bayar, segala-galanya tak apa, saya akan bagi duit nanti. Sebutlah mahal, berapa? RM10,000, RM20,000, RM1,000, tak apa, saya bagi duit RM10,000, RM1,000. Okey, jadikanlah ia sebagai mahal. Duit dia bagi, contohnya bila bagi, hantarlah duit tu kan, hantar. So kalau hantar bagi kata mahal, bagilah balik dia. So dia dia buat arrangement macam tu. Dah banyak berlaku sebenarnya, yeah? Jadi wanita itu yang tanazul daripada hak dia, maknanya dia melepaskan hak dia. Okey, so kalau akad itu dah sah, so tidak ada isu lah, yeah? Kalau akad tu dah sah, tak ada isu. Sebab nafkah ini adalah hak, maknanya hak isteri ke atas suami. Maknanya suami wajib membayar, membayar ataupun memberi nafkah kepada isteri dia. Tapi kalau isteri dia kata tak apalah bang, saya duit dah banyak dah, tak payah bagi dah. So itu hak dia lah, yeah? Itu hak dia lah. Sebab hak dia, kita boleh lepaskan hak kita, yeah? Sama juga hak amabit, maknanya bermalam. Kalau dia kata tak apalah bang, yeah? Kalau abang boleh datang sebulan sekali pun tak apa, contohnya. So itu hak dia, dia lepaskan. Tapi kalau dituntut, kena bagilah. Tapi sekarang dah daripada awal lagi perjanjiannya, maknanya persefahamannya, bukan perjanjian tu, maksudnya bukan letak dalam akad, bukan dalam akad, tak, di luar akad, persefahaman. Maknanya sebelum kahwin dia dah bincang apa benda term-term dia. Okey, saya sebenarnya memang kalau ikutkan tak nak kahwin dengan awak ni, tapi dah awak nak juga, tapi okey ini syarat-syarat dia. Ataupun dia perempuan tu yang bagi syarat. Okey, awak tak payah fikir pasal nafkah, atau fikir pasal mahar, pasal tempat tinggal, awak tak payah fikir. Awak datang pun okey, kita buat sebulan sekali pun tak apa, saya senang kahwin je, asalkan orang tak panggil saya anak dara tua, cukup lah. Contohnya kan. So dia kata, oh dah kahwin, okay, selamat lah, contohnya kan. So bagi anak tidak ada isu di situ. Maknanya tidak ada isu, sebab itu hak wanita. Tapi hak tu misalnya datang wanita lah, dia perempuan tu yang melepaskan hak, bukan lelaki menuntut supaya hak itu digugurkan, sebab hak dia kekal. Walaupun contoh isteri bekerja, suami bekerja, nafkah wajib masih lagi ke atas suami, bukan ke atas isteri. Suami tidak ada hak untuk pakai duit isteri dia tanpa izin daripada isteri dia. Tak boleh, awak belilah barang makanan apa semua sekali pakai duit awak lah, dah awak dah kerja. Tak boleh, ya, hak nafkah tetap kepada suami. Kecuali lah isteri kata, okey tak apalah bang, untuk belanja makan minum tak apa, saya yang uruskan. Contoh belanja anak, abang yang uruskan. So itu mana mutual punya agreement lah, mana persetujuan bersama di antara satu sama lain, satu di antara dua pihak. So tidak ada issue just, ya, Allah lah. Okay, cuma setakat kami cipta lah, dia berlaku juga khilaf antara ulama. Ada ulama kata tak boleh, okay. Ada ulama kata boleh tapi dengan syarat. Ada yang lama tu macam dia tak nak bijak masalah ni. Jadi boleh Dr. terangkan sebelah sikit lah, pendapat-pendapat ulama tu dan kenapa dia berpandangan macam tu. Wallah, Allah misal, Ana tak pergi detail secara umumnya, Ana tak baca detail tentang nikah Mesir ni. Cuma bagi Ana personally, kalau kita tengok, kita teliti balik rukun-rukun nikah. Okay, rukun-rukun nikah dia ada berapa rukun nikah? Ada empat je kan? Empat, lima. Okay, kita tengok. Okay, ada ha? Pertamanya, okay, dia ada empat rukun nikah. Empat, eh? Pertamanya ada Zawjah. Kemudian ada Aqd, eh? Kemudian dia ada Sirah. Dia ada dia tiga tu je. Bukan empat, tiga. Al-Wali. Ada syarat rukun dia mesti ada Az-Zawjah, Al-Wali, wa Syahidain. Kalau ada as-sirah, maknanya kena ada ijab. Ada lima.
Ya. So ada 5 rukun dalam nikah. Artinya kalau mencukupi semua rukun itu, artinya nikah itu sah. Okey, artinya nikah itu sah. So jadi apa isunya? Bagi ini pandangan anda, apa isunya? Sebab tu anda lebih cenderung pada pandangan para ulama yang mengatakan dia boleh. Sebab hak itu adalah hak yang dimiliki oleh wanita dan di tanazul. Dan bagi anda bukan dalam bab nikah saja, bab-bab lain pun sama. Ya? Orang bagi harta kat kita, so kita ambil, kita bagi balik. So hak kita. So bila isteri kita bagi nafkah, kawan dia kata tak apa bang. Apa beza dia antara, okey contoh macam ni. Suami bagi duit pada dia. Okey, bagi duit. Ah, ini duit nafkah. Lepas tu dia kata tak apa bang, abang ambil balik duit ni. Sama tak dengan keadaannya, okeylah bang tak payah bagi apa-apa, okey saya uruskan belanja semua, anak-anak semua, abang tak payah bagi nafkah. Sama tak dengan kita bagi duit, kalau dia pulang balik, isteri pulang balik, sama aja. Sebab duit jumlahnya katalah dia bagi 1,000. Okey, nafkahnya apa nama, suami bagi setiap bulan 1,000 pada isteri dia. Kemudian setiap bulan juga isteri dia pulangkan balik duit tu 1,000. Dan semua perbelanjaan dibuat ditanggung oleh isteri. Sama tak keadaan dia? Sama kan? Sama. So, apa masalah dia? Bagi anda tidak ada masalah. Mana anda sendiri cenderung, lebih cenderung pada ulama yang berpandangan bahawa itu hak dia. So, hak dia boleh tanazul lah. Hak dia. Hak dia, dia kata, okey bang, tak ada masalah. Tak bermalam pun, tak apa. Saya redha. So, redha dia. Kita terima lah, itu redha dia. Syarat dia. Dan kita kata kalau dia tak setuju dengan syarat ni, kita sendiri tak mampu contohnya. Ataupun kita tidaklah begitu berminat nak kahwin dengan dia pun. Tapi sebab dia nak dengan persetuju dengan syarat-syarat tersebut, dan dia redha, dan kita kahwin lah. Kan? Wallahualam. Okay, panas sikit kan? Ha, ni ada masalah ni. Dia ada masalah ekor ni. Ni Ustaz, kalau pandang Ustaz lah, kalau ha. Dulu mungkin nikah misteri tak berapa menjadi keperluan. Dan sekarang ni setelah banyak macam masalah sosial pun banyak, media sosial pun terlampau senang sangat kita nak dapat benda-benda yang macam lucah ni. Jadi mungkin pendapat doktor ataupun pendapat ulama-ulama yang dulu dan yang sekarang, yang contemporary, agak-agaknya ada ke yang dulu macam tak bagi sangat nikah misteri, tapi setelah zaman ni berubah, di macam kena nikah misteri ke, dia lebih baik lah macam tu? Apa Ustaz? Allah Alam Sawab. Anak pun sebenarnya secara apa nama ni, dengar cerita nikah misteri ni, sebab anak lalu-lalu dalam bab-bab fiqh tak nampak sangat perbincangan dia. Okay? Mana ulama-ulama dulu tidak begitu membincangkan lah. Maknanya tidak ada isu besar lah. Tidak jadi isu yang diketengahkan lah. Bukan menjadi asas perbincangan dalam bab fiqh lah. Ya? Cuma akhir-akhir ini benda tu timbul. Ya? Mungkin di zaman dulu tidak berlaku. Memang normsnya di zaman-zaman dulu, maknanya bila sebut nafkah, ya, maka suamilah. Dan tak ada pun, mungkin tidak ada. Kalau ada pun agak mungkin isolated case lah, yang tidak diperbincangkan begitu serius oleh para ulama kan. Jadi ya mungkin juga ada kemungkinan juga sebab keperluan, ada mungkin juga sebab juga jumlah wanita yang semakin ramai kan, dan ramai yang tidak berpeluang untuk kahwin dan sebagainya, dan mungkin juga tuntutan ya, maknanya masalah-masalah sosial yang berlaku ini menyebabkan benda ini timbul. Ya, bila timbul dan berlaku dalam masyarakat, dan barulah dibincang secara lebih serius oleh para ulama lah. Jadi mungkin juga salah satu kebaikan nikah misteri ni ialah artinya peluang untuk wanita itu berkahwin lebih cerah, dan secara maknanya secara tidak langsung dia boleh merengankan maknanya perasaan ataupun tuntutan wanita itu kan? Sebab kalau dia nak berkahwin dengan kaedah biasa, mungkin dia sukar bagi dia. Umur dah 45, dekat umur 50, dekat dah nak pencin contohnya. Jadi kalau nak harapkan yang kaedah biasa, memang agak payah lah untuk orang datang masuk meminang dan sebagainya, dengan berbagai-bagai halangan. Jadi nikah misteri mungkin juga boleh dikira sebagai satu kaedah penyelesaian ya, kepada masalah sosial. Ya? Ha. Wallah. Pendapat Ustaz tentang perbezaan pandangan
mengikut empat mazhab tentang isu tentang nikah misal. Wallahu alam, ana tak berani nak cakap sebab memang ana tak dapat, maknanya secara umumnya tak dapat merujuk pada kesemua mazhab tersebut. Jadi ada tak ada jawapan untuk itu. Sorry. Allah Allah misawab. Anda rasa secara umumnya macam yang sebutkan tadi, maknanya nikah misal ni satu bagi anda antara solution, satu keadaan penyelesaian kepada masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Itu salah satu, ya? Sebab kadang-kadang contoh macam ni lah, itu satu kes tadi, orang yang dah tua, dah lanjut usianya, ya? Kemudian ada satu lagi, ada satu lagi senario, dia bukan orang tua, orang muda. Yang orang muda tapi dah sudah kata orang sudah berpacaran. Orang katakan gawe, duk gawe. Duk hari sana kemari contohnya. Nak kahwin tak mampu. Baru belajar. Nak agak piti-piti tak cukup. Contohnya. Dan yang perempuan ini keluarganya orang kaya sebagai contoh. Ya. Yeah? So isteri dah bincang-bincang dengan perempuan ni, perempuan ni tak apa bang. Yang penting kita kahwin je. Masalah nafkah dan masalah apa saya tanggung. Tak apa, saya akan bincang dengan ayah sebenarnya. Ayah pun bersetuju. So bincang-bincang ayah bersetuju sebab kita budak yang baik, budak usim kan. Contohnya kan. Ha. Tarahnya dah hampir dengan wali-wali kan. Insya-Allah mudah-mudahan. Amin. Amin. Oh. Insya-Allah mudah-mudahan. Eh? Contoh kan. Jadi itu kenapa kita nak halang?